Berkebun di pekarangan rumah diharapkan menjadi salah satu solusi menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona di Gorontalo. Warga diimbau untuk menanam sayur, buah, dan rempah-rempah. Terlebih di saat warga dianjurkan berdiam diri di rumah dan menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja saat COVID-19. Imbauan itu disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat meninjau kelompok wanita tani program pengembangan pangan lestari di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Secara ekonomis, berkebun di pekarangan rumah juga cukup potensial. Berbagai kebutuhan pokok warga Gorontalo sebagian dipasok dari luar daerah. Jika warga secara sadar berkelompok dan menanam, maka keuntungan yang diperoleh akan sangat besar. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia ini kaya raya, tidak kena musim. Lalu di Jepang, di Cina, di Amerika, di Eropa, di mana itu ada dua musim. Musim dingin dan musim panas. Kalau di Gorontalo juga ada dua musim. Panas, musim panas dan panaskan. Jadi dia itu tipe kain, jadi dia itu tipe kain. Jadi dia itu yang kepala orang itu. Siap, saking kayanya Indonesia, kata plus-plus, tongkat dan kayu jadi tanaman. Saya menghitung-hitung, kepala keluarga kita ini kurang lebih 300 ribu. Kalau keluarga, Indonesia kan. 50% saja berarti ada 150 ribu kaca. Kita bagi tugas saja, 100 ribu kaca. 100 ribu kaca tiap hari hanya untuk ini, harga 10 ribu. Gubernur Rusli berharap program ini terus didorong secara masif di semua desa di Provinsi Gorontalo. Warga diminta diberi keleluasan untuk memilih jenis tanaman apa yang cocok dan layak untuk dikembangkan oleh setiap kelompok. Begitu pula dengan pekarangan sekolah juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Pihaknya akan mengintervensi melalui kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB agar program ini bisa berjalan baik. Selain bisa meningkatkan produktivitas, juga bisa melatih keinginan siswa untuk bercocok tanam. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sutrisno menjelaskan, KWT Nurul Hidayah merupakan satu dari 75 kelompok program pengembangan pangan lestari. Kelompok yang sudah memiliki 100 lebih anggota itu mengembangkan berbagai jenis kebutuhan pangan, di antaranya pepaya, tomat, cabai, sayur sawi, seledri, dan kunyit. Program P2L Provinsi Gorontalo tahun 2020 dibiayai melalui dana APBN senilai 2,19 miliar rupiah. Dana APBD juga disiapkan untuk 50 hingga 100 kepala keluarga. Bantuan diserahkan selama dua tahap, yaitu tahun pertama, tahap penumpuhan dibantu 60 juta rupiah, untuk tahap pengembangan 15 juta rupiah.